Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat peternak milenial. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing kepada teman-teman tentang bagaimana cara menjinakkan burung terkuku atau terkukur yang liar. Jadi berikut ini kami akan memberikan tips bagaimana cara menjinakkan burung terkuku atau terkuku liar atau tangkapan dari hutan agar menjadi jinak. Yang pertama, teman-teman harus rutin memandikan burung terkuku teman-teman. Untuk cara memandikannya berbeda dengan cara memandikan burung ocehan teman-teman. Cara memandikannya cukup disemprot dengan semprotan yang paling halus, yaitu menggunakan sprayer atau bisa dengan cara dipegang dengan tangan kemudian dicelupkan ke dalam air secara perlahan. Dan yang kedua, teman-teman bisa gunakan air bekas cucian beras. Jadi air yang digunakan untuk memandikan burung terkuku sebaiknya menggunakan air cucian beras atau air leri yang dicampur dengan air rebusan atau tumbukan daun sirih, karena air leri atau air rebusan daun sirih dipercaya dapat menghilangkan kutu yang ada pada bulu burung terkuku teman-teman, serta dapat membuat warna pada bulu terkuku teman-teman menjadi lebih mengkilap. Dan yang ketiga, teman-teman bisa memandikannya sampai burung terkuku teman-teman basah kuyup teman-teman. Jadi memandikan burung terkuku sampai basah kuyup ini menjadikan burung terkuku akan menjadi lebih anteng teman-teman. Nah, saat itulah kalian bisa berinteraksi dengan burung terkuku teman-teman dengan cara mengelus-elus bagian tubuhnya dengan lembut supaya burung terkuku merasa nyaman. Dan yang terakhir, teman-teman bisa mengelus-elus burung terkuku teman-teman. Biarkan burung terkuku teman-teman di kandang supaya terkena angin terlebih dahulu untuk mengeringkan bulunya, lalu teman-teman bisa mengelus-elusnya dan teman-teman bisa menjemurnya 2-3 jam. Dan teman-teman bisa melakukannya secara rutin setiap hari supaya burung terkuku teman-teman selalu sehat dan aktif serta rajin manggung. Mungkin itu tips dari kami bagaimana cara menjinakkan burung terkuku yang liar. Mungkin bagi teman-teman ada yang ingin bertanya atau sharing, teman-teman bisa sharing di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel Peternak Milenial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.